Amerika Syarikat mengutuk tindakan China melancarkan latihan ketenteraan di sekitar Taiwan sebagai tindak balas kepada persinggahan berganda naib Presiden Taiwan William Lai di Amerika semasa kunjungan ke Paraguay. Kementerian Pertahanan Taiwan mengesan 45 pesawat China dan 9 kapal mengelilingi pulau itu pagi tadi. Sebanyak 25 pesawat China turut melintasi garisan median selat Taiwan. Washington menggesa Beijing untuk hentikan segala tekanan ketenteraan, diplomatik dan ekonomi terhadap Taiwan. Pihaknya juga akan terus memantau latihan sedemikian dengan teliti. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida mengatakan kerajaannya belum putuskan tarikh muktamad untuk melepaskan sisa air radioaktif yang dirawat dari loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik. Beliau mengunjungi kemudahan itu hari ini untuk lakukan pemeriksaan dan akan bertemu dengan para nelayan di sekitarnya seawal esok bagi memperolehi penerimaan mereka. Beberapa negara termasuk China menentang hebat rancangan itu kerana dikhawatiri membahayakan alam sekitar. Sebuah bas terbakar selepas bertembung dengan sebuah van di lebuh raya Lahore, Islamabad di wilayah timur Punjab. Menurut polis tempatan, van tersebut sedang mengangkut tong-tong minyak yang menyebabkan api naik semarak. Bas itu membawa sekitar 40 penumpang dengan kebanyakan sedang tidur semasa naas berlaku. Sekurang-kurangnya 18 nyawa terkorban termasuk kedua-dua pemandu. Sebilangan yang terselamat mengalami kelecuran parah dan dilaporkan dalam keadaan kritikal. Wilayah British Columbia di Kanada mengisytiharkan perintah darurat menyusuli kebakaran hutan yang semakin marak. Setakat ini seramai 35,000 penduduk dipindahkan dan lagi 30,000 mungkin terpaksa berpindah pada bila-bila masa saja. Dua berkuasa Kanada berkongsi keperluan mendesak untuk tempat-tempat perlindungan bagi para mangsa dan anggota bomba yang bertugas. Kebakaran meluas ini turut memaksa penutupan sebahagian lebuh raya penting yang merentasi wilayah barat Kanada. Singapura kini punya seorang juara peringkat dunia yang baharu. Ini menyusuli kemenangan atlet sukan luncur Singapura, Maximilian Meda, dalam acara kite oiler di kejuaraan dunia sukan layar di Belanda. Berusia hanya 16 tahun, Maximilian berjaya merangkul pingat emas malam mengalahkan atlet asal Slovenia, Tony Podisek. Kemenangannya itu turut menempah tempat untuk bertanding dalam sukan Olimpik di Paris tahun depan.